Kami sangat berduka melihat terjadinya korban jiwa di Korea, di mana lebih dari 153 para pengunjung di festival Halloween tersebut harus kehilangan nyawanya. Ini sebuah bencana, dan atas nama Kemenparekraf dan bangsa Indonesia, saya dan jajaran mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada saudara-saudara kita di Korea. Mari kita jaga event kita agar terkelola dengan baik, kapasitasnya juga, dan agar mematuhi CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety. Safety-nya ini yang harus kita garis bawahi, dan environmental sustainability. Jadi kami akan mengevaluasi dan menginstruksikan para event organizer untuk mematuhi, atau nanti akan tidak diberikan perizinannya karena yang kita pertaruhkan adalah nyawa. Yang kedua adalah bagaimana event-event ini akan terus bisa dilaksanakan sebagai pemicu kebangkitan ekonomi, tapi di dalam bingkai pengelolaan yang baik, karena kita akan menjadi tuan rumah G20. Kita harus perlihatkan kepada dunia bahwa kita siap dengan penyelenggaraan event-event berkelas dunia.